Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, khususnya pengasuh pondok pesantren Sidogiri Kiai Al-Haj Nawawi, keluarga Sidogiri yang kami hormati, segenap alumni Sidogiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kapolresta Pasuruan dan Kapolres Kabupaten Pasuruan yang kami hormati, tidak panjang lebar Al-Fakir akan menyampaikan, tapi mewakili unek-unek para kiai dan juga para santri. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolresta maupun Kapolres Kabupaten bahwa Polisi Republik Indonesia adalah milik rakyat. Polisi harus pro rakyat. Polisi tidak boleh pro konglomerat. Karena itu, Anda adalah lambang negara kami. Pemerintah juga lambang negara kami. Maka harus pro rakyat Indonesia. Kita harus bersinergi. Tidak mungkin ada pemerintah Indonesia, tidak mungkin ada polisi Republik Indonesia, tidak mungkin ada TNI, tidak mungkin ada DPR, tidak mungkin ada MPR tanpa rakyat. Yang menggaji mereka adalah rakyat. Yang membayar mereka adalah rakyat. Senjata mereka dibeli dari duit rakyat. Karena itu harus pro rakyat. Takbir. Siapapun yang mengacuhkan negeri ini, musuh kita bersama. Siapapun yang mengocokkan rakyat Indonesia, musuh kita bersama. Karena itu kami minta kepada Bapak Polisi Republik Indonesia, TNI Republik Indonesia, DPR, wakil rakyat kami, tolong presiden dan semua para pejabat, tolong dengarkan rakyat Indonesia, minta keadilan Anda. Perhatikan kami. Nih Pak, Bapak. Ini wajah pribumi Indonesia nih. Mereka yang lebih berhak ada di bumi pertiwi Indonesia. Mereka yang lebih berhak ada di perbumi Indonesia. Saya turunan Arab, Pak. Saya lahir di Indonesia tapi turunan Arab. Walaupun nenek saya adalah orang Jawa, tapi siapapun yang ada di Indonesia tidak boleh menguasai Indonesia. Harus warga Indonesia asli. Harus begitu dong. Kasihan mereka ini. Karena itu kita harus paham, wahai saudara-saudara, jangan menjual tanah sembarangan. Jangan membuat menjual sawah sembarangan. Jangan. Akhirnya sawah bukan milik kita, petani orang asli Indonesia. Tambak bukan milik kita, pegawainya orang Indonesia. Kita harus berdaulat. Yang memperjuangkan Indonesia merdeka adalah nih wajah-wajah begini. Ini turunan orang yang gugur mempertahankan Indonesia, membela Indonesia. Karena itu kita tidak ridho kalau mereka jadi jongos ada di sini.
mereka tidak boleh, mereka adalah sahibul bait, mereka pemilik negeri ini, mereka yang membebaskan negeri ini daripada penjajah. Karena itu kita mohon sinergi, ayo kita kerjasama, jangan kita dikuasai sama orang lain. Jangan nanti akhirnya yang mewarnai wajah Indonesia ini bukan wajah-wajah bumi pertiwi, tapi wajah yang lainnya. Takbir. Kita mohon kepada Allah, tetap Indonesia bersatu, tidak boleh pecah belah. Setuju? Kita tidak boleh diadu domba dengan polisi. Setuju? Kita tidak boleh diadu domba dengan TNI. Setuju? Kita tidak boleh diadu domba dengan pemerintah. Setuju? Kita semua satu untuk Indonesia. Siapa yang mau memecah belah kita, musuh kita bersama. Karena itu, ayo. Kenapa ini jadi kacau nih? Kenapa? Indonesia sekarang ini kenapa jadi kacau? Kenapa jadi rame? Kenapa? Satu orang, saudara, satu orang, kenapa bisa begini? Ayo kita bersatu lagi, kita bersama-sama lagi. Bapak polisi, bapak pemerintahan, demi Allah, kami cinta dengan Anda. Lebih cintanya kami dengan istri kami. Karena itu, jangan selingkuh dong. Ayo kita bangun rumah tangga baru lagi. Kita kan sama-sama cinta, benar enggak? Karena itu kita pingin kita perbaharui kembali lagi. Rujuk lagi, insya Allah rumah tangga Indonesia akan tentrem, ya enggak? Yang ngerayu-ngerayu tuh pelacur. Itu ada orang-orang murahan. Kita doakan mudah-mudahan yang kita cintai tidak terpengaruh dengan pelacur-pelacur murahan. Mereka tetap sayang kepada kami. Dan kami rakyat Indonesia sayang kepada mereka. Amin Allahumma. Musuh kita bukan polisi. Musuh kita bukan TNI. Musuh kita bukan pemerintah. Tapi musuh kita adalah pemecah belah. Bawa oleh-oleh ada di rumah, ya. Jangan sampai kita akhirnya beradu fisik dengan siapapun. Karena kita bukan dihadapkan dengan musuh, kita sengaja mau diadu domba. Hati-hati, Indonesia ini sekarang mungkin udah enggak ada cara lagi. Karena sudah polisi menyatakan tersangka. Ntar lagi akan diadili. Yang diharapkan, tahu enggak yang diharapkan? Yang diharapkan chaos di Indonesia. Kalau udah Indonesia ini kacau, nanti akhirnya dari luar masuk ke Indonesia. Ini yang diharapkan. Karena itu jangan ada Anda bergerak kecuali tunggu fatwanya ulama. Jangan mengadakan gerakan kecuali tunggu fatwanya ulama. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tatamannau liqa al-adu was'alullah al-afiyah. Jangan kamu berharap perang ketemu musuh. Jangan, enggak enak perang. Mintalah kepada Allah al-afiyah, mintalah kepada Allah damai, mintalah kepada Allah sejahtera, mintalah kepada Allah rukun. Tapi kalau sudah terpaksa, kalau mau negeri ini dijadikan komunis, kalau negeri ini mau tidak berketuhanan, kalau negeri ini mau dijajah, wa idza laqitumuhum fa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Kalau sudah musuh memang sudah jelas, ketahuilah bahwa surga di bawah pedang kita, saudara. Rindu sama surga? Pengin masuk surga? Karena itu, jangan mengadakan gerakan pribadi, tapi gerakan tunggu fatwa ulama. Bukankah kita adalah mengawal fatwa ulama? Karena itu, jangan mau diadu domba. Siapapun yang mengajak Anda untuk membuat keributan di negeri ini, jangan diadu domba.
kita kawal sampai penista agama dimasukkan penjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kawal dan kita harus bersatu. Harus bersatu. Kami titipkan bangsa Indonesia ini, Bapak, kepada Anda sekalian, Anda yang membawa amanat ini. Tolong, 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 tolong. Jangan sampai nanti pemerintahan Indonesia bukan wajah-wajah pribumi. Jangan sampai pemerintahan Indonesia, orang yang bukan lahir di Indonesia akan menguasai Indonesia ini. Mudah-mudahan insya Allah ini akan didengar dan akan disampaikan. Kami bukan musuh, tapi kami adalah bersaudara. Kami adalah dalam rumah tangga yang berasaskan Pancasila. Khawatir dengan komunis ya, sebarkan kemana-mana bahayanya komunis. Jangan toleran dengan komunis. Dan ini bukan untuk umat Islam saja, tapi juga agama yang lainnya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya. Hati-hati dengan komunis, karena mereka tidak berketuhanan, saudara. Karena itu semua yang mengimani Tuhan, agama manapun, bersatu. Kita harus hancurkan komunis. Tidak boleh ada PKI ada di Indonesia selama-lamanya. Bagaimana di antara mereka udah sekarang bangga jadi turunan PKI? Bukan tobat tapi bangga. Berarti akan mewujudkan komunis ada di Indonesia. Kita harus bertahan dengan titik darah terakhir. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita, ya Allah, Anda lihat bagaimana ditindas ada di sana. Kita harapkan sebagaimana kaum muslimin mengutuk orang Islam yang membunuh orang-orang yang non muslim dengan dalil jihad atau macam-macamnya. Kami minta dong, wahai orang-orang Buddha, sekarang bagaimana itu ada di negeri Rohingya, di Rohingya sana, di Myanmar sana, kenapa saudara-saudara kami dibantai? Tolong Anda ingatkan, karena itu seagama dengan Anda. Ayo kita bersatu. Bukankah kita adalah di negeri Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang disatukan dengan Pancasila, persatuan Indonesia, Republik Indonesia. Karena itu ayo kita bersatu, kita bersatu. Semua kekerasan kita tidak setuju, semua makar kita tidak setuju, dan kita tidak ingin makar ada di Indonesia. Kita adalah bersaudara, cuma hati-hati yang menunggangi, hati-hati yang menunggangi. Karena itu kita harus paham ya, tunggu fatwa ulama. Kalau ulama menyatakan saatnya jihad, siap Anda jihad. Kalau ulama menyatakan saatnya kita perang, siap perang. Takbir. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.